Balai Konservasi Borobudur BKB secara resmi membuka terpaulin penutup stupa induk Candi Borobudur. 72 terpaulin dibuka petugas setelah 7 bulan melindungi stupa induk dari ancaman erupsi Gunung Merapi. Pembukaan terpaulin dilakukan setelah konsultasi dengan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. BPPTKG Yogyakarta menyatakan arah dan pola erupsi Gunung Merapi dalam beberapa erupsi terakhir sudah berubah. Ancaman hujan abu vulkanik berjarak 30 km dari puncak dan pola erupsi saat ini bersifat efusif. Hujan abu terjadi hanya pada sisi timur sekitar 8 km dan gugusan lava dan panas terjadi pada sisi barat dan barat daya sejauh 8 km dan 3 km, sedangkan adanya kesan ekosip dari sekitar 3 km. Meski stupa induk sudah dibuka dari terpaulinnya, Balai Konservasi Borobudur masih melarang wisatawan untuk naik ke atas bangunan Candi Borobudur mengantisipasi kerumunan.